Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sidang kasus peredaran sabu 5 kg Irjen Teddy Minahasa dengan terdakwa Dodi Prawiranegara dan Susi Pujiastuti digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Saksi saudara, mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto menyatakan turut menjual sabu karena dirinya merasa aman usai mengetahui sabu ini milik seorang jenderal. Sidang kasus peredaran narkoba 5 kg sabu Teddy Minahasa dengan terdakwa Dodi Prawiranegara dan Linda Pujiastuti digelar di PN Jakarta Barat. Mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto yang menjadi saksi mahkota hari ini. Kompol Kasranto menyatakan turut menjual sabu karena dirinya merasa aman usai mengetahui sabu milik seorang jenderal. Saya tidak sempat sampai nanya ke situ prosesnya. Saya tidak nanya yang mulia. Yang jelas saya percaya bahwa itu barangnya jenderalku, ya saya percaya yang mulia. Ya. Disebutkan enggak? Tidak disebutkan. Jenderalku aja yang mulia. Ya, kalau di Polda itu kan jenderal kan ada berapa? Dua. Jenderal kan ada dua, Kapolda, Wakapolda. Iya, maksudnya enggak disebutkan itu Kapoldanya atau Wakapoldanya enggak disebutkan. Ya, jenderalku ya saya sudah tahu bahwa itu Pak Tem. Oh, jadi ya. Kok bisa menempak bisa tahu gimana? Ya kan beliau kan jenderal kan dua. Ada Irjen dan Brigjen kan? Linda pernah cerita ya, Mbak. Pernah cerita. Iya. Jadi cerita kan? Iya. Jadi cerita disebutkan bahwa itu dari Kapolda gitu atau dari Teddy gitu, gimana? Bukan Kapolda, Teddy Pak. Bagaimana? Teddy. Sebelumnya dalam sidang hari Senin 20 Februari, Aibtu Canto Situmorang juga menjadi saksi dalam sidang terdakwa Teddy Minahasa. Hakim bertanya pada saksi Aibtu Canto Situmorang soal dirinya yang menerima perintah mengantarkan sabu oleh mantan Kapolsek Kalibaru Jakarta Utara, Kompol Kasranto. Canto menyatakan oleh Kasranto dirinya sempat disuruh mencari pembeli sabu dengan kode cari lawan. Saat lawan atau pembeli yang dimaksud sudah ada, Canto mengaku langsung menghubungi Kompol Kasranto. Kalau pembicaraan sabu itu di awal bulan 8 yang mulia. Bulan 8. Di awal bulan 8. Oh, sudah lewat. Di awal bulan 8 tahun 2022. Lewat telepon juga, WhatsApp. Ya, dia nyuruh saya datang ke kantor. Oh, sudah di kantor. Ke kantor juga. Iya. Iya, sudah tanggal 8 ya. Waktu itu sabunya atau itu masih sudah ada enggak di situ? Belum ada, belum kelihatan yang mulia. Belum ada. Belum saya lihat yang mulia. Apa dikatakan akan ada? Jadi bukan ada, tolong cari lawan begitu aja yang mulia. Oh, baru cari lawan. Baru cari aja. Suruh cari lawan. Iya, gitu. Cari pembeli lah maksudnya kan pengertiannya. Nah, cari pembeli gitu. Tapi barang belum dibicarakan. Belum saya lihat sama sekali belum ada. Apa saudara enggak tanya apa Bapak punya barangnya mau gitu? Enggak saya tanya yang mulia. Enggak tanya juga. Dia juga enggak cerita juga. Iya, yang mulia. Kalau ada barangnya saudara tahu kapan tuh? Ada barangnya tadi yang sekilo tadi. Jadi kalau setelah itu kan karena saudara Alek yang nelpon saya yang mulia, karena saudara Alek menelpon saya masalah harga di awal bulan 9. Jadi saya bilang sama beliau, Pak Kasranto, Pak untuk lawannya udah ada. Saya bilang begitu, mau ngobrol nggak langsung sama lawannya? Saya bilang gitu, jangan-jangan kamu aja. Jadi itu karena dia beliau tidak mau langsung berhubungan langsung dengan. Oh baru saudara informasikan ada lawan. Terus saudara kasih tahu sama beliau. Nah, beliau sudah ada barangnya juga itu. Barangnya belum, belum ada. Belum. Karena duitnya yang pembelinya juga belum kelihatan yang mulia. Kelihatan. Jadi waktu itu datang pembelinya saudara Alek itu, saya bilang kalau ada duitnya ya udah telepon saya aja. Om saya bilang begitu. Jadi setelah ada duitnya dia baru memberitahukan ke saya yang mulia. Dalam sidang yang sama, penasihat hukum Teddy Minahasa, Hotman Parsutapea sempat menegur Hakim John Sarman Saragi. Hotman mengangkat tangan dan keberatan atas pertanyaan jaksa kepada saksi Canto Situmorang soal asal sabu 1 kg yang dijual kepada bandar narkoba. Bukan waktu mereka menyampaikan asal itu berapa. Kapan sidangnya jelas? Waktu dia mengajukan keberatan, waktu memeriksa terdakwa silakan mengajukan keberatan lain. Waktu beledoi mengajukan keberatan silakan. Waktu duplik pun ada, bukan disembarang. Waktu langsung keberatan.
catat itu. Itu yang polisi. Saya berusaha untuk pegang teguh di muka. Tidak bisa bersebar seperti lu mau apa? Saya nikam. Ikuat. Ini tempat terhormat dan luhur. Kalau kita bukan menghargai dan bersinggungan siapa lagi? Sekali lagi saya ingatkan, membuat gaduh saya akan suruh turun siapa pun di luar dalam persidangan ini. Tanpa kecuali. Kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa menyeret 10 orang lainnya. 6 terdakwa merupakan warga sipil, sementara 5 orang terdakwa merupakan anggota kepolisian. Dugaan peredaran narkoba berawal dari barang bukti 5 kg sabu yang diperoleh dari pengungkapan kasus di Polres Bukit Tinggi. Total barang bukti sabu saat itu berjumlah 41,4 kg dan yang dimusnahkan hanya 35 kg. Irjen Teddy Minahasa diduga mengendalikan peredaran sabu 5 kg yang diambil dari AKPP Dodi Prawiranegara hasil barang bukti kasus Mapolres Bukit Tinggi. Teddy diduga memerintahkan Dodi yang pada saat itu merupakan Kapolres Bukit Tinggi mengambil barang bukti sabu untuk ditukar dengan tawas. Penjualan sabu juga melibatkan seorang warga sipil, Linda Pujiastuti. Linda diduga berperan menyimpan dan mengedarkan sabu. Terdakwa lain yang berperan menjual sabu adalah Kompol Kasranto, bekerja sama dengan Aibtu Janto Situmorang, serta Aibda Ahmad Darmawan. Aibtu Janto sempat menjual 1 kg sabu yang diperoleh dari Kasranto ke Kampung Bahari sebanyak 1 kg. Janto juga diminta mengambil uang pembelian senilai 500 juta rupiah. Hari ini, Jaksa Penuntut Umum seharusnya menghadirkan Teddy Minahasa sebagai saksi mahkota dalam sidang terdakwa Dodi Prawiranegara dan Linda Pujiastuti. Namun, Teddy berhalangan hadir karena alasan kesehatan. Dodi Prawiranegara sehat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa menyeret 5 polisi dan juga 6 warga sipil. Lalu benarkah relasi kuasa masih berperan besar dalam kasus ini? Kita berbincang dengan Arianto Sutadi, staf ahli Kapolri, dan juga ada Adriel Fiari Purba, penasihat hukum terdakwa Dodi Prawiranegara. Selamat malam Mas Adriel, selamat malam Pak Arianto. Selamat malam, Pak. Saya ke Mas Adriel dulu. Mas Adriel, hari ini sekiranya atau seharusnya terdakwa Teddy Minahasa bersaksi untuk klien Anda, namun tidak bisa dihadirkan karena alasan sakit. Anda menyatakan minta dijemput paksa. Kenapa begitu kekeh? Ya, jadi terima kasih, Mbak. Jadi memang hari ini harusnya memang pemeriksaan saksi Teddy Minahasa dan pemeriksaan saksi Kompol Kasranto terhadap saudara terdakwa Dodi dan terdakwa Linda. Jadi memang dalam hal ini JPU sudah memanggil Bapak Teddy Minahasa dengan patut dan layak. Namun kami simpulkan bahwa Pak Teddy Minahasa di sini mangkir dalam untuk memenuhi panggilan JPU sebagai saksi mahkota. Karena memang kami lihat tadi di dalam surat keterangan dari dokter Kejaksaan Agung yang dijelaskan oleh JPU dalam persidangan, kami lihat di situ tertulis bahwa Teddy Minahasa sehat walafiat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, itu yang dijelaskan JPU tadi. Makanya kami sangat miris gitu. Kenapa dia sehat ya, sudah diperiksa oleh dokter Kejaksaan Agung, dibilang dinyatakan sehat dan bisa ikut persidangan tapi tidak ikut sidang. Gitu. Itu kan berarti kita simpulkan dia mangkir gitu loh. Ini pengadilan yang terhormat gitu loh. Dia enggak bisa suka-suka untuk tidak ikut. Nanti ke depan bisa jadi terdakwa-terdakwa atau saksi-saksi juga bisa begitu. Kan harus betul-betul dinyatakan sakit dan harus ada alasan yang mendasar menurut kami gitu. Jadi Anda menyatakan atau menilai kemudian Teddy Minahasa ini mangkir dengan alasan sakit. Betul. Begitu ya, Mas Adriel. Walaupun ya benar, walaupun kami juga tidak tahu apa sebenarnya penyebabnya, apa kami rasa dia takut untuk memberikan kesaksian di muka persidangan karena langsung berhadapan dengan anak buahnya langsung, Bapak WB Dodi Prawiranegara dan Ibu Linda Pujiastuti. Gitu. Jadi kan karena kami duga kuat
dia ini kan pasti apa ya membuat skenario menduga kuat. Itu mungkin kami rasa hari ini dia takut untuk tidak bisa mempertahankan skenario itu karena langsung berhadapan dengan anak buahnya. Karena sebelumnya hari Senin dia sidang, dia sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Masa selang sehari langsung sakit yang berlebihan sampai tidak bisa hadir. Dan alasannya kata JPU dia itu hanya sakit batuk sedikit. Sakit batuk sedikit itu kan bisa sidang harus. Tapi kenapa? Nah makanya kita harus sama-sama cari tahu kenapa dia bisa tidak hadir sidang hari ini gitu. Karena kami rasa dia takut. Oke, kalau dari penasihat hukum AKB Dodi Prawira Negara mengatakan takut begitu ya. Nah, seberapa pengaruhkah kemudian kesaksian dari Teddy Minahasa sebagai saksi mahkota ini mengungkap peran dari klien Anda Dodi Prawira? Karena kalau tadi saya baca kemudian ada perintah dari Teddy Minahasa untuk menukar barang bukti berupa sabu yang tadinya barang buktinya 41,4 kilogram sabu yang dimusnahkan hanya 35. Nah, yang 5 kilogramnya ini ada pertukaran, betul tidak? Betul, ada pertukaran. Dan itu, jadi kan gini, Mbak. Kan kita bukan hanya satu saksi yang mengatakan demikian. Ini kan semua saksi berkesesuaian, gitu ya. Persesuaian antara saksi-saksi. Baik itu terdakwa Samsul Ma'arif, terdakwa Dodi, terdakwa Linda, terdakwa Pak Asranto. Semua mengatakan, bahkan dari terdakwa Janto dan terdakwa Nasir, ketika kita lihat di dalam persidangannya, ketika dia menjadi saksi, ketika ditanya, sudah tahu itu barang milik jenderal. Dan mereka kenapa menjual barang milik jenderal sementara dia seorang anggota Polri, Bapak Janto mengatakan, karena ini barang jenderal, aman. Jadi kalaupun ada masalah, kayak ketangkap atau gimana, ya saya akan ada backingan katanya. Kan kata Pak Kasranto dalam persidangan tadi demikian. Jadi maksud saya, kalau penukaran tabu dengan tawas itu sudah diakui oleh Bapak Dodi karena dia memang memerintah orang terdekatnya ataupun orang kepercayaannya Bapak Samsul Arif. Gitu loh. Jadi memang betul ada perintah untuk menukar barang bukti sabu 5 kg ini dengan tawas begitu ya? Jadi memang perintah tersebut adalah terhadap Bapak Dodi dari Bapak Teddy Minahasa. Ya, yang kita lihat di dalam chat WhatsApp-nya yang sudah di digital forensik, nanti kan juga ahli akan dihadirkan JPU tuh, Mbak. Ahli digital forensik nanti akan menerangkan bahwa bagaimana alur cerita di mana Bapak Teddy Minahasa ini terus mencecer Bapak Dodi untuk mengarahkan kepada Linda dan akhirnya menerima uang. Oke, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini kan sebenarnya hampir sama ya dengan kasus Verdi Sambo soal bagaimana perintah atasan kepada bawahannya. Sama seperti Teddy Minahasa kepada bawahannya Dodi Prawira Negara dan juga beberapa polisi yang kemudian ikut terseret. Apakah relasi kuasa ini masih begitu lekat sekali atau seperti apa kalau Pak Arianto sendiri melihatnya? Ya, memang dalam kehidupan polisi itu ya, perintah atasan kebawahan itu sudah paling mendasar itu. Hari-hari itu di dalam dunia kepolisian, baik dalam tugas maupun di luar tugas itu, tidak lepas dari adanya perintah ataupun ya perintah dari atasan kepada bawahan. Entah untuk urusan pribadi atau urusan kedinasan. Itu sudah melekat kayak gitu. Hanya kalau di sini ya, saya bedakan dengan yang terjadi di tempat Pak Sambo sana itu, itu antara yang merintah dengan yang diperintah itu. Kalau yang di kasusnya Pak Sambo itu, yang diperintah itu tidak tahu persis apakah yang disuruh itu melanggar hukum apa tidak. Gitu. Di sana itu ya. Contoh seperti dalam merusak penyidikan. Gitu. Itu sama sekali yang bawahan kan nggak ngerti apa yang dikerjakan itu, apakah itu dalam rangka penyidikan atau untuk menghilangkan penyidikan dan untuk mengamankan skenario Pak Sambo. Tapi kan kalau untuk kasus ini kan berarti seharusnya Dodi Prawira Negara ini juga harusnya tahu begitu ya. Kalau ini melanggar hukum. Kalau saya dalam kasus ini yang diperintah itu pasti terbesit ini benar apa enggak, pasti gitu ya. Cuman yang ingin saya tanyakan ya, yang saya tidak pasti ini penyisian barang bukti itu ya, sabu itu ya. Apa yang mau dimusnahkan kemudian disisihkan kan diperintah itu ya. Itu pasti dipikirnya tadinya diperintahkan disisihkan untuk tujuan yang lain, misalnya untuk memancing apa bandar yang lain, mungkin bisa jadi begitu gitu. Itu okay. Jadi yang saya tidak tahu ini apakah itu sudah terjadi
sebelumnya sudah pernah terjadi atau baru sekali itu terjadi. Jadi yang jadi tanda tanya apakah ini memang sudah terjadi sebelum-sebelumnya baru ketahuan atau bagaimana atau baru ini ketahuan seperti, gitu ya. Seperti tadi itu keterangannya Kapolsek ini karena Pak Jenderal aman kan itu. Apalagi dengan Mami gitu kan berarti kan sudah akrab. Antara pelaku-pelaku yang di bawah ini semua yang tadinya mengatakan itu karena itunya Pak Jenderal pasti aman, itu kan menunjukkan bahwa itu sudah terbiasa itu apa itu jual belinya itu dari si Mami kemudian ini. Oke, gitu. Jadi bahkan itu sudah ada diksi-diksi tertentu aman barang Jenderal begitu ya, Pak Arianto. Pak Arianto, kalau dari segi etiknya ini seperti apa? Kan memang sudah ada perkapnya, walaupun memang perintah atasan kalau melanggar hukum itu wajib untuk ditolak. Kalau di sini saya nggak lihat kepada perintah atasan di sini. Kalau di dalam obstruction of justice saya kemarin tuh pelekat itu karena perintah atasan mereka melakukan. Kalau di sini saya kira mereka itu yang terlibat di dalam ini kan jual beli narkoba itu ya. Entah itu bukan atas perintah apa tidak kan dia tahu tuh. Yang jelas jual beli narkoba itu pasti ilegal gitu kan. Kecuali kalau dalam untuk kontrol delivery itu lain ya itu. Tapi kalau untuk kontrol delivery itu gini Bu ya. Kalau polisi kan dikasih kewenangan ataupun suatu cara ya itu kalau mau jebak apa itu jebak apa bandar itu dia boleh jual gitu pura-pura jual kemudian nanti ditangkap ya itu bisa. Ya. Jadi kalau Anda sendiri Pak Arianto melihat kalau ini bukan perintah tapi memang sudah dikatakan ya, rantai bisnis narkoba begitu. Patut diduga rantainya udah kayak gitu sudah terbentuk kayak gitu sebelumnya ya. Sorry kalau saya itu saya kira pasti bukan hanya terjadi sekali ini aja. Saya peredaran di bawah lah ya. Kalau lihat gejala-gejala kayak gitu. Tapi ini belum tentu benar juga ya karena kalau saya sih hanya mempermasalahkan itu perintah untuk menyisihkan kemudian menjual itu pasti pertama kali diduga apakah ini untuk kontrol delivery atau tidak. Kalau itu jelas itu diduga mau dijual ya itu harusnya sudah otomatis dia menolak kan. Seperti tadi Pak Dodi katanya kan disuruh nyisihkan aja kan nggak mau kan gitu kan. Tapi kan terjadi juga gitu. Itu kayak gini nih yang memang dalam hal ini agak sulit ya untuk masing-masing untuk melepaskan dengan dalih bahwa itu perintah atasan dalam hari ini. Kalau untuk kasus ini kayaknya ini nggak berlaku nih. Hakim nggak akan menerima alasan bahwa ini karena perintah atasan kepada bawahan. Oke, okay. Tanggapan ya Mas Adriel. Ya. Jadi memang kalau mengenai perintah atasan, jadi kami merasa ini adalah benar perintah. Ya. Karena kita lihat di situ kan jelas tukar sabu dengan tawas untuk bonus anggota. Nah tadi kalau memang berbicara mengenai apa jaringan dan segala macam, ke sepengetahuan kami dan sudah kami gali keterangan dari Ibu Linda, Bapak Dodi, Bapak Samsul Ma'arif dan baik juga keluarganya bahwa memang Pak Dodi dan keempat klien saya ini belum pernah berurusan dengan narkoba selain daripada diperintah dengan atasannya ini, gitu loh. Jadi kalau bisa kami tekankan juga di sini bahwa kalau tidak ada perintah dari PTM tidak mungkin Bapak Dodi ya apa memberikan dirinya untuk dipidana kan gitu, itu kan logika aja. Jadi tidak ada motif yang bisa dibuktikan oleh PTM kalau kejadian ini semua merupakan skenario penjebakan yang dilakukan oleh Bapak Dodi kan gitu. Tapi kan itu kan tidak berkaitan dengan tugas kepolisian apalagi tupoksinya sebagai anggota polisi pada saat itu bahkan sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang berhasil mengungkap 41,4 kg sabu begitu. Jadi memang mengenai yang tadi disebutkan Mbak juga mengenai kuasa relasi di sini saya lihat memang ada kuasa relasi yang tidak sehat. Bagaimana kewenangan Pak Teddy yang begitu besar sampai membuat Mbak Dodi itu takut untuk tidak melakukan perintahnya tersebut. Dan juga saya sudah konfirmasi dengan beberapa polisi dan juga Bapak Dodi, memang untuk perintah tersebut bukan hanya melalui tertulis gitu ya, contohnya sprint dan segala macam, seperti apa hanya by WA atau by call, telepon dan segala macam itu sudah cukup perintah. Contohnya seperti tolong tangkap dan segala macam by call itu langsung dilaksanakan. Oke. Okay. Jadi harapannya pekan depan Teddy Minahasa harus hadir begitu ya, Mas Adriel? Satu lagi, jadi memang untuk mengenai jaringan tadi,
bahwa Pak Dodi pun di sini merasa tertipu karena awalnya dibilangkan tolong pisahkan tukarkan sabu dengan tawas untuk bonus anggota dan bahkan okay. Dodi berpikir mungkin Pak Tayan memakai gitu kan, jadi dia pisahkan aja, ternyata disuruh carikan lawan untuk menjual. Nah, di situ dia merasa tertipu gitu, benar juga kata Bapak tadi. Oke, nanti kita akan tunggu bagaimana kesaksian dari terdakwa Teddy Minahasa di persidangan selanjutnya pada pekan depan. Terima kasih Arianto Sutadi, staf ahli Kapolri, dan juga ada Adriel Fiari Purba yang merupakan penasihat hukum terdakwa Dodi Prawiranegara. Selamat malam Bapak-bapak.